Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa habib wa majid wa azim ala Sayyidina Muhammadin tibbil gulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala ali wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ikhwani wa akhwati, para pemirsa MJA TV di rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan daripada taufik hidayah, ma'unah kepada kita semuanya sehingga kita detik ini masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa terus berbuat amal-amal kebaikan untuk Allah dan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini semuanya perlu daripada pengorbanan kita, perlu daripada perjuangan kita agar supaya kita menjadi hamba Allah yang diridhoi hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati, para pemirsa MJA TV di rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di hari ini kita akan membahas bagaimana persahabatan atau percontohan persahabatan yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar supaya setiap tindak tanduk kita, setiap persahabatan kita dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas daripada aturan yang sudah diatur oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah di Salik Tariq Al-Akhirah, di sini tentang pembahasan as-sahabah yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tentang bagaimana hak-hak persahabatan kita. Jangan sampai kita punya teman, kita punya sahabat, tapi kita tidak tahu bagaimana hak teman kita, bagaimana hak persahabatan kita. Ingat, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, ingat tentunya kepingin mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kepingin dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini pernah suatu ketika diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi Muhammad ngasih tarbiyah kepada kita umatnya agar supaya kita ketika kita bersahabat tidak lepas dari aturan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam ajmatan fajtana minha sawakain ahaduhuma mu'awaj wal akhar mustaqim. Pernah dikisahkan oleh Nabi Muhammad, dulu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah masuk di satu semak-semak bersama dengan sahabatnya, ketika bersama salah satu sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau masuk ke semak-semak, beliau menemukan daripada dua kayu siwak, yang pertama mu'awad bengkong, yang keduanya wal akhar mustaqim, lurus. Bagaimana akhlak, bagaimana budi pekerti luhur yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Wa kana ma'ahu ba'du ashabihi fa'atahu al-mustaqim wa amsaka li nafsi al-mu'awad. Akhlak baginda, etika baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa memenuhi daripada hak sahabatnya. Ketika Nabi Muhammad memasuki semak-semak bersama salah satu sahabatnya, ketika memasuki semak-semak, beliau mengambil dua kayu siwak, yang satu mu'awad bengkong, yang satunya mustaqim. Bagaimana akhlak Nabi Muhammad? Bukan yang mustaqim yang diambil oleh Nabi Muhammad, justru yang bengkong diambil oleh Nabi Muhammad, yang bagus, yang mustaqim diberikan kepada sahabatnya Nabi Muhammad. Bagaimana? Faqal ya Rasulullah. Begitu juga sahabat, beliau tidak mau kalau yang bengkong diberikan kepada dirinya. Bagaimana sahabat Nabi Muhammad mengatakan, ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, anta kunta ahagal bil mustaqim minni. Ya Rasulullah, sesungguhnya yang pantas,
yang pantas daripada siwak yang bagus ini, yang mustajib ini engkau, bukan aku. Kenapa engkau ngasih aku yang bagus? Bagaimana? Nabi Muhammad persahabatannya memenuhi daripada hak sahabatnya, yang jelek dia ambil, yang bagus dia berikan, beliau berikan kepada sahabatnya. Ketika sahabatnya heran, terheranan, ini Nabi, ini seorang Rasul, harusnya yang mendapat siwak yang bagus, yang mustaqim, baginda Nabi Muhammad, dirinya baginda Nabi Muhammad, bukan aku, kata sahabat Nabi Muhammad. Bagaimana jawaban Nabi Muhammad mendengar omongan, perkataan sahabat yang luar biasa akhlaknya Nabi Muhammad. Kita ketahui sahabat ini adalah murid terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gurunya aja seperti ini, bagaimana muridnya aja seperti ini, bagaimana gurunya? Makanya dikatakan, kata Nabi Muhammad, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibin yashabu sahiban walau sa'ah min naharin illa wasu'ila an suhbatih hal aqama fiha haqqullahi ta'ala aw adha'ah. Kata Nabi Muhammad, mendengar jawaban, mendengar omongan sahabat Nabi Muhammad yang luar biasa mumtaz, yang luar biasa mulianya, seperti itu, Nabi Muhammad mengatakan, tidak seorang pun yang pernah bersahabat dengan seseorang, walau sa'ah, tidak ketang sebentar dari siangnya, illa wasu'ila an suhbatih, kecuali melainkan kelak nanti akan dimintai pertanggungjawaban kelak oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sahabatnya. Hal agama fiha haqqullah taala au adha'ah? Apakah mereka sudah memenuhi hak daripada sahabatnya atau malah sebaliknya mengabaikan daripada sahabatnya? Wal iyadu billah. Kita banyak, kita punya relasi, kita punya teman. Jangan sampai pertemanan kita yang luar biasa ini hancur gara-gara perilaku diri kita. Setiap pertemanan kita dak ketan sebentar walau sa'ah, kelak akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fulan bin fulan, dulu engkau punya teman fulan bin fulan, bagaimana persahabatanmu? Apakah persahabatanmu sudah sejalan dengan apa yang sudah dipraktikkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Semua apa yang kita perbuat oleh sahabat kita akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlak, ini adab, ini etika. Bahkan di dalam pertemanan kita pun kita dikasih percontohan, dikasih tarbiyah oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak mau kalau sahabatnya mendapat yang buruk, mendapat yang jelek, beliau rela, beliau mendapat siwak yang jelek asalkan sahabatnya mendapat siwak yang bagus, asalkan sahabatnya senang. Begitu juga sahabatnya, sahabat juga tidak mau. Sahabat juga tidak mau. Beliau mengetahui, beliau mengerti siapa itu Nabi Muhammad. Sahabat juga luar biasa ilmunya. Beliau tidak mau kalau dirinya mendapat nilai bagus, mendapat perhatian bagus, tapi baginda atau Rasul kita Nabi Muhammad SAW malah mendapatkan yang jelek. Maka dari itu, ini kita ambil kesimpulan bahwasanya setiap di dalam tingkah tanduk, tindak tanduk kita, di dalam perbuatan kita bersama sahabat kita, kita usahakan yang terbaik terhadap sahabat kita. Kita contoh akhlak baginda Nabi Muhammad. Ada satu riwayat yang menceritakan bagaimana sahabat Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad mempersaudarakan sahabat-sahabatnya. Dikisahkan di sini, akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Sa'ad bin Rabi' wa baina Abdurrahman bin Auf. Kita kenal siapa itu sahabat Sa'ad bin Rabi'. Kita kenal siapa itu sahabat Abdurrahman bin Auf. Dua-duanya ini dipersaudarakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asal muasalnya beliau tidak mengenal sahabat Abdurrahman bin Auf. Sahabat Sa'ad tidak mengenal sahabat Abdurrahman bin Auf, atau sebaliknya sahabat Abdurrahman bin Auf tidak mengenal sahabat Sa'ad bin Rabi'. Tapi berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mempersaudarakan satu dengan yang lainnya. Bagaimana beliau? Faqala lahu Sa'ad. Ketika sahabat Abdurrahman bin Auf luar biasa persahabatannya dengan sahabat Sa'ad bin Rabi', sampai Sa'ad bin Rabi' mengatakan, inna li malan fahuwa baini wa bainak syatran. Wahai Abdurrahman, engkau sahabatku yang luar biasa, ketahuilah kami berdua ini, kami, aku dan engkau ini, dulu pernah dipersahabatkan, pernah dipersaudarakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jaga persahabatan kita sampai ajal menjemput kita. Bagaimana Sa'ad bin Rabi', saking cintanya kepada sahabatnya Abdurrahman bin Auf, beliau sampai mengatakan, inna li malan, ketahuilah wahai Abdurrahman, aku punya harta. Inna li malan fahuwa baini wa bainak satran. Aku punya harta benda yang luar biasa banyaknya. Akan aku
separuh hartaku ini, yang separuh buat aku, yang separuh buat engkau. Bagaimana? Wali imro'atani, subhanallah, yang ini yang terheran-herankan. Mungkin kita yang kedua ini tidak mampu kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana sahabat Nabi Muhammad luar biasa, tidak eman kepada hartanya. Hartanya rela diparuh, yang separuh buat dirinya, yang separuh buat sahabatnya yang bernama Abdurrahman bin Rabi, yang bernama Abdurrahman bin Auf. Wali imra'atan, bahkan dikatakan aku punya dua istri. Wali imra'atani, fandur ayyatuhuma ahbabta hatta ukhali'aha. Aku dua punya istri, wahai sahabat Abdurrahman bin Auf. Yang mana? Coba engkau lihat kedua istriku itu yang mana yang engkau cintai? Kalau engkau cinta kepada istriku yang A, akan aku ceraikan istriku, akan aku nikahkan engkau bersama mantan istriku ini. Subhanallah, akan aku ceraikan istriku ini untuk engkau. Bayangkan, untuk engkau wahai Abdurrahman bin Auf. Fa idza halat fatazawwajha. Bayangkan, sahabat Sa'ad bin Rabi' punya dua istri, rela istrinya mau dicerai gara-gara sahabatnya, sahabat Nabi Muhammad yang bernama Abdurrahman bin Auf. Bayangkan, saking hebatnya tali persaudaraan, tali persahabatan satu dengan yang lainnya, yang dulu pernah disaudarakan oleh baginda Nabi Muhammad, sampai beliau mengatakan faqal la hajata li fi ahlik wa malik. Bukan berarti ketika sahabat Sa'ad bin Rabi' yang luar biasa ihtimam perhatiannya kepada sahabatnya yang bernama Abdurrahman bin Auf, langsung serta merta diambil itu hartanya atau diambil itu salah satu istrinya. Tidak, beliau tidak seperti itu. Beliau juga menjaga hak daripada sahabat yang bernama Sa'ad bin Rabi'. Beliau mengatakan ketika beliau ditawari harta, beliau tidak mau. Beliau ditawari daripada salah satu istrinya, beliau juga tidak mau. Beliau mengatakan la hajata li fi ahlik wa malik. Wahai Sa'ad bin Rabi', alhamdulillah, jazakumullah khair, terima kasih banyak. Aku tidak mempunyai keinginan itu. Aku tidak mau hartamu. Aku tidak mau daripada salah satu istrimu. Barakallahu lak, mudah-mudahan Allah memberkahi engkau wahai sahabat Sa'ad bin Rabi', fi ahlik wa malik, bahkan di dalam keluargamu, di dalam istrimu. Mudah-mudahan Allah berkahi istrimu. Mudah-mudahan Allah berkahi hartamu. Duluni ala sawb. Aku cuma meminta kepada engkau. Duluni ala sawb. Tunjukkan aku jalan ke pasar itu yang mana. Wis, aku tidak mau hartamu, aku tidak mau istrimu. Aku cuma kepengen tahu, deluni ala suq, tunjukkan aku mana jalan ke pasar ini. Subhanallah, beliau tahu, beliau yang diajarkan bagaimana, yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad, tidak mau satu pun sesaat pun mengecewakan daripada sahabatnya. Ini kisah membuat kita, agar supaya kita terus saling mengasihani satu sama yang lainnya. Jangan sampai kita dikasihani, dicintai oleh sahabat kita, tapi sebaliknya kita tidak mau kasihan, tidak mau cinta kepada sahabatnya yang lainnya itu, kepada sahabat kita sendiri. Maka dari itu kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita banyak lagi bagaimana sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang dikasih tarbiyah oleh baginda Nabi kita Muhammad tentang bagaimana hak-hak persahabatan kita. Ingat, semua perilaku kita akan diganjar oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tergantung kita mau ndak sejalan dengan jalan yang sudah digariskan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dikasih kenikmatan, dikasih taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar supaya kita menjumpai teman-teman yang teman itu tahu bagaimana hak-hak pertemanan, hak-hak sahabat yang sebagaimana yang sudah digariskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar supaya kita semuanya hidup kita diberkahi oleh Nabi, oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan anak-anak kita, warga kita, bahkan khususnya sahabat-sahabat kita yang mungkin sahabat kita saat ini, mungkin saat ini tersakiti gara-gara kita. Ayo kita cepat-cepat mengambil garis yang luar biasa, garis cepat agar supaya kita ini mendapat naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba Allah, menjadi seorang hamba, seorang sahabat yang dulu yang digariskan, yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza minni wal afu minkum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.